Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumaat yang dirahmati oleh Allah sekalian, seperti kebiasaannya, saya berpesan kepada diri saya dan berpesan kepada seluruh yang hadir pada hari ini, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah, dan dengan kita meninggalkan segala larangan dan tegahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tergolong dalam kelompok orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan takwa sahajalah akan melayakkan kita melangkah masuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumaat yang dirahmati oleh Allah sekalian, orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala sentiasa mengambil pengajaran, mengambil peringatan daripada apa yang telah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan seharian. Sidang Jumaat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, pada bulan 12 yang lepas, kita melihat bagaimana Allah telah menurunkan musibah berupa banjir yang besar di seluruh pantai timur termasuk dengan Johor. Banjir yang besar, subhanallah. Kemudian sebulan selepas daripada itu, kita merasa sejuk yang teramat sangat, masuk dalam berita dan surat khabar bagaimana, subhanallah, cuaca-cuaca di kawasan-kawasan Perlis, Terengganu, Kelantan mencatat suhu yang begitu sejuk. Di negara Arab sehingga turun salji, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian. Di Yaman, di Syria, di Mesir, di Saudi, di Tabuk, subhanallah, turun salji. Kemudian selepas daripada itu, masya-Allah Rabbi, subhanallah, tuan-tuan, kita merasakan panas yang begitu kuat. Dalam masa sebulan demi sebulan demi sebulan, perubahan cuaca yang begitu mendadak. Apa yang berlaku sekarang ini, sidang Jumaat sekalian? Peringatan demi peringatan telah Allah berikan. Kita tak ada tempat untuk kita merujuk, melainkan kita rujuk kembali kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan apa yang telah berlaku kepada dunia pada masa sekarang. Kalau kita naik kereta, kita boleh rasa bahawa hari itu kita bawa kereta hari itu, berasa macam ada yang tak kena ni, berasa berat satu macam, bunyinya lain macam, menunjukkan bahawa kereta kita itu sedang mengalami kerosakan. Demikian juga dengan bumi kita pada waktu ini, sidang Jumaat sekalian. Allah Subhanahu wa taala banyak menceritakan di dalam Al-Quran tentang apa yang bakal terjadi kepada bumi di akhir zaman. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis menceritakan bagaimana nanti di akhir zaman bumi akan jadi begini, bumi akan jadi begitu. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, ulama-ulama rajin berkira-kira tentang umur satu-satu umat daripada Nabi sampai akhir umat tersebut. Antara yang rajin kira ini, tuan-tuan, ialah Imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala. Dia kira-kira bahawa, subhanallah, umur umat daripada satu-satu Nabi sekira-kiranya, tuan-tuan, 1500 ke 1600 tahun. 1500 ke 1600 tahun.
kita hidup pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, 1435 Hijrah. Itu diambil daripada tahun Hijrah. Cuba patah balik ambil sikit daripada tahun kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh, patah balik lagi daripada tarikh kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita terlalu hampir kepada 1500 tahun seperti yang dalam perkiraan alim ulama. Tanda demi tanda akhir zaman, satu demi satu ditunjuk kepada kita. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam satu hadis, badiru bil a'mal sittah, cepat-cepatlah buat amal sebelum sampainya 6 perkara. Apa dia? Yang pertama, tulu' asy-syamsi min maghribiha, naiknya matahari daripada sebelah barat. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, saintis berkira-kira di antaranya Profesor Dmitry Bulaikov. Dia ni seorang daripada saintis di Ukraine, dia buat kajian tentang paksi bumi. Dia mengatakan bahawa paksi bumi ini yang sepatutnya duduk di kutub utara sudah turun ke bawah. Sudah lebih 1000 lebih kilometer berbanding daripada tempat asal dia. Dan dia kata bahawa suatu hari paksi bumi ini akan terbalik, menyebabkan waktu tu matahari akan naik sebelah barat untuk planet bumi. Dan kata saintis, telah berlaku kepada planet Marikh yang dipanggil sebagai retrograde motion, dan akan berlaku kepada seluruh sistem suria termasuk bumi. Menunggu hari sahaja matahari akan naik sebelah barat, dan pergerakan bumi sekarang ini menunjukkan yang kita bergerak ke arah tu. Dan dia kata ini fenomena alam semula jadi, dan kita sebagai umat Islam meyakini bahawa itu tanda kiamat. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, Nabi SAW sambung lagi yang kedua. Nabi kata apa tuan-tuan? Awid Dukhan. Yang ketiga, Awid Dajjal. Bersegeralah kamu untuk beramal sebelum matahari naik sebelah barat. Beramallah kamu segera sebelum asap menyelubungi kamu. Saya naik daripada jambatan Pulau Pinang tadi. Ketika nak naik jambatan Pulau Pinang tuan-tuan, Pulau Pinang tidak nampak di mata, tertutup dengan asap. Di Kuala Lumpur, subhanallah, IPU mencatat merbahaya. Sekolah-sekolah ditutup disebabkan oleh asap. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, kenapa jadi asap? Sebab adanya kebakaran. Kenapa adanya kebakaran tuan-tuan? Sebab kering yang melampau, hujan tak turun dan sebagainya. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, tuan-tuan, kita buka kitab balik, kita rojok balik, apa kaitannya panas yang melampau ini dengan akhir zaman? Rupa-rupanya tuan-tuan, dia terkait dengan turunnya Dajjal. Allahu subhanahu wa ta'ala, subhanallah. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut 3 tahun sebelum turunnya Dajjal. 3 tahun sebelum turunnya Dajjal, subhanallah, Allah minta, Allah sekat langit daripada turunkan 1/3 hujan. Allah sekat langit daripada turun 1/3 hujan. Allah perintah bumi untuk matikan 1/3 daripada tumbuh-tumbuhan. Betul, kita tengok tuan-tuan, kita kira sekarang ni baru 1 bulan lebih hujan tak turun. Apa yang telah berlaku, kita tengok di kiri dan kanan, rumput sudah menjadi kuning. Tak tunggu dicucuh tuan-tuan, baling puntung rokok pun sudah terbakar. Di highway, sepanjang highway kita tengok kiri dan kanan sudah terbakar tuan-tuan, subhanallah. Ini baru 1 bulan lebih hujan tak turun. Apa jadi di empangan-empangan? Sudah kering tuan-tuan, masya Allah. Di Selangor tuan-tuan, empangan tak pernah turun, tak pernah surut seperti mana tahun ni. Tahun ni merupakan tahun yang cukup dahsyat kekeringan tuan-tuan, subhanallah. Sampai diarahkan di seluruh Malaysia untuk buat sunat istisqa yang kita tak pernah buat sebelum ni. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, subhanallah, tahun kedua Allah akan sekat langit daripada turun 2/3 hujan. Bumi, subhanallah, 2/3 daripada tumbuh-tumbuhan bumi dimatikan oleh Allah. Tahun ketiga, subhanallah, waktu itu Allah perintah kepada langit untuk sekat 3/3 daripada langit daripada hujan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala perintah bumi untuk matikan 3/3 seluruh kulluh daripada hujan, seluruh daripada tumbuh-tumbuhan. Binatang-binatang berkuku, binatang-binatang bergeraham, semua mati ketika kita sangat susah tuan-tuan. Kalau hujan tak turun, subhanallah tuan-tuan, macam mana padi nak tumbuh?
Tuan-tuan, kita di Malaysia menggunakan hidroelektrik yang mengambil elektrik daripada empangan, ditahan air, tuan-tuan sekalian. Dihantar elektrik ke seluruh Malaysia. Utama tuan-tuan, sumber elektrik kita daripada air. Kalau bayangkan nanti empangan kita kering, satu tahun hujan tak turun, apa akan jadi? Kita akan menghadapi masalah elektrik. Kita akan menghadapi masalah pekerjaan. Kita akan menghadapi masalah yang macam-macam. Tuan-tuan tengok di Sudan, tuan-tuan tengok di Afrika, selatut di Afrika, bagaimana budak-budak kelaparan. Tuan-tuan, subhanallah. Sebab apa? Sebab apa berlakunya kebuluran? Sebab hujan tak turun, tuan-tuan, subhanallah. Kita akan sampai ke tahap yang susah macam tu. Waktu itulah turunnya Dajjal. Waktu dalam keadaan yang begitu susah itulah turunnya Dajjal. Allahumma salli ala sayyidina. Ujian yang cukup besar pada kita pada waktu itu. Tuan-tuan, tanda demi tanda Allah dah bagi kepada kita. Masya Allah Rabbi, jangan sampai kita macam keldai yang turunnya Dajjal, turunnya kiamat, kita terpinga-pinga tak tahu apa jadi. Sedangkan tanda demi tanda Allah dah bagi pada kita. Baru-baru ni kita dikejutkan bagaimana tuan-tuan, rakaman-rakaman video dibuat bunyi di langit yang begitu menggerunkan. Di seluruh dunia tuan-tuan, termasuk yang paling dekat dengan kita, di Bintulu, Sarawak, bunyi wuuu yang begitu menakutkan. Kalau dalam bahasa Inggeris yang sebut sebagai horn, bunyi tiupan, tuan-tuan, subhanallah, sungguh menakutkan kita. Orang yang merakam tu dia tak tahu nak hala ke mana, tengok atas, tengok bawah, tak tahu ni bunyi ni main daripada mana. Saintis tunjuk dalam TV, tuan-tuan, cerita, subhanallah, berita tunjuk, saintis tak dapat trace bunyi tu datang daripada mana. Cukup menakutkan. Orang yang merakam tu dia kata apa? This is scary. Cukup menakutkan. Bunyi begitu kuat sampai bergegar cermin dia. Tuan-tuan, kita rujuk kepada kitab yang ditulis oleh Ibnu Kathir tentang tanda kiamat dalam bab sangkakala. Diceritakan bahawa rupa-rupanya sangkakala ditiup tiga kali. Tiupan yang pertama nafatul fazak, tiupan yang pertama itu tuan-tuan, subhanallah, tiupan yang menakutkan, bunyi yang menakutkan kepada siapa yang mendengar. Tiupan yang kedua baru kiamat, baru hancur dunia. Dan tiupan ketiga, tiupan menghidupkan semula. Allahu Akbar, tuan, tanda demi tanda, tanda demi tanda. Bayangkan Dajjal turun di tempat kita, tuan-tuan. Dajjal ni sangat-sangat mudah kita kenali. Ada tanda di dahi, kafarah, matanya buta sebelah. Dia manusia biasa. Dajjal ini seorang manusia biasa. Dia makhluk manusia macam kita. Kita boleh kenal dia, semua orang kenal dia. Kalaulah Dajjal datang sini dengan tulis kafarah di dahinya, dengan subhanallah matanya buta sebelah, adakah kita nak ikut dia? Nak ikut dia tak? Tak. Kita tak akan ikut dia. Kita kata sebab kita kenal dia. Tapi Nabi kata tak. Ramai orang akan ikut dia. Yang paling banyak ikut dia ialah orang perempuan. Sehingga seorang lelaki terpaksa ikat anak dan isterinya, orang yang dia kasih, sebab mereka semua nak ikut Dajjal. Tuan-tuan, subhanallah, bayangkan pada ketika itu kita dalam kelaparan yang teramat sangat. Hidup kita sangat susah. Elektrik tak ada. Handphone tak boleh pakai. Kereta ada saja tak boleh pakai sebab tak boleh nak pam minyak. Hidup kita sangat susah. Tak ada orang kerja sebagainya. Tiba-tiba turun Dajjal. Dengar Dajjal sampai dah, subhanallah, dekat Tok Keramat. Sampai dah Dajjal dekat Datuk Keramat. Orang Datuk Keramat tak mau terima dia. Kami, aku Dajjal, ikut aku. Tak mau ikut Dajjal, kamu tu Dajjal. Tak apa, Nabi cerita, orang yang tak mau ikut Dajjal, kampung yang tak mau ikut Dajjal, Dajjal keluar besok tu jadi padang jarak, padang terkukur. Tuan-tuan, kita fikir macam mana padang jarak terkukur tu? Subhanallah, dia hantar bom ya tuan-tuan. Sekali bom je, bom, boom, habis. Dengar pula, subhanallah, Dajjal sudah sampai dekat dengan kita ni, Masya Allah Rabbi. Dekat Masjid Aceh, sampai dekat situ dah. Orang Masjid Aceh terpinga-pinga, nak ikut aku ataupun tidak, aku Dajjal. Dia kata tak mau ikut. Tak mau ikut, kamu nak jadi macam Datuk Keramat hancur? Kamu nak apa? Lapar, makan. Nah, ambil makanan, ambil makanan. Diriwayatkan bahawa pengikut-pengikut Dajjal bawa roti berbukit-bukit. Lapar, makan, nah duit, nah ambil semua, semua nikmat dapat. Yang sana tak mau ikut, hancur. Yang ikut dia dapat nikmat, tuan-tuan, makanan apa semua, hebat tempat dia.
lembu-lembu, binatang ternak gemuk-gemuk. Tiba-tiba kita dengar yang Dajjal sudah sampai, nak sampai dekat jalan Perak, nak sampai dekat tempat kita ni. Tuan-tuan, kita bermesyuarat agaknya waktu tu apa keputusan kita. Ni Dajjal nak sampai ni, macam mana ni, kita nak buat apa ni? Ada kata apa? Jangan ikut, jangan ikut, tengok tok keramat apa jadi. Kita kena, kalau kita ikut ni, tengok ni, ni nikmat depa semua dapat. Waktu tu akan ada orang yang angkat tangan kata apa? Kita darurat sekarang ni, kita darurat, kita ikut Dajjal. Tuan-tuan, subhanallah, bayangkan waktu tu, kita berada pada waktu tu, subhanallah, tuan-tuan. Fitnah yang cukup besar, fitnah Dajjal. Ujian yang cukup hebat, ujian Dajjal. Sebab tu para sahabat cukup takut untuk berada pada zaman ni. Para sahabat minta jangan sampai pada zaman ni. Allah dah pilih kita untuk duduk pada zaman ni, tuan-tuan. Tanda demi tanda, tanda demi tanda, kita takut kita berada pada zaman kemunculan Dajjal. Oleh yang demikian, tuan-tuan, ulama dah berpesan kepada kita, subhanallah, ulama di Tarim berpesan kepada kita, banyakkan membaca surah Al-Kahfi. Baca surah Al-Kahfi, dan Dajjal akan turun, kata Nabi SAW, pada ketika mimbar khutbah sudah tidak lagi bercakap tentang Dajjal. Berapa lama tuan-tuan hidup duduk di sini, berapa lama, berapa kali tuan-tuan dengar khutbah ni bercakap tentang Dajjal? Tak pernah dah sekarang, tuan-tuan sekalian, subhanallah. Dajjal akan turun pada ketika Dajjal sudah tidak dibicarakan di mimbar-mimbar. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, yang pertama, bagaimana yang perlu kita buat? Yang pertama, banyakkan membaca surah Al-Kahfi. 10 ayat awal surah Al-Kahfi dan 2 ayat akhir surah Al-Kahfi jadikan amalan seharian. Yang kedua, subhanallah, tuan-tuan, banyakkan berdoa, Allahumma inna na'uzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masyihid dajjal. Yang ketiga, tuan-tuan, lazimkanlah tuan-tuan untuk hadir ke majlis ilmu. Nabi sebut, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Kalau Allah nak kepada ini keselamatan di dunia, keselamatan di akhiratnya, keselamatan waktu hidup di dunia, jauh dijauhkan daripada fitnah Dajjal dan sebagainya, yufaqihu fid din, Allah akan bagi dia faham urusan agama dia. Nak faham urusan agama tak boleh duduk di rumah, tuan-tuan. Nak faham urusan agama tak boleh nak gelak kah tengok maharaja lawak. Nak faham urusan agama tak boleh duduk depan TV tengok kilauan emas. Nak faham urusan agama mai duduk di majlis-majlis ilmu. Saya minta tuan-tuan, setiap hari yang kita peruntukkan untuk dunia sepanjang hari, ambil sikit bainal maghrib wal isyak, di antara maghrib dan isyak tu untuk hadir duduk mengaji sekejap sebagai bekal nanti kita kembali bertemu dengan Allah. Mudah-mudahan dengan sedikit bekal ni Allah selamatkan kita di dunia dan di akhirat daripada fitnah yang macam ni. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, ambil sikit masa, jangan terlalu sombong dengan Allah atas nikmat yang setiap hari Allah bagi pada kita. Bainal maghrib wal isya, tak dapat setiap minggu pun tuan-tuan, dapat 3 hari dalam seminggu pun jadilah, ambil di antara maghrib dan isya, mai duduk mengaji sikit. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita daripada fitnah Dajjal dan fitnah-fitnah yang berlaku sekarang ni, yang tak mampu, yang sangat susah untuk kita bendung. Tuan-tuan, jangan sampai nanti bangkit di depan Allah dalam keadaan menyesal sebab tak tahu apa-apa. Allah cerita dalam Al-Quran, walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Allah sebut dalam Al-Quran surah As-Sajdah, walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Alangkah ngeri kamu tengok orang yang berdosa itu. Mereka tunduk kepala mereka di hadapan Tuhan mereka. Tunduk apa? Tunduk malu, tunduk takut, tunduk menyesal. Kenapa? Rabbana absarna, hari ini kami nampak dah ya Allah, nu dosa yang kami buat dulu. Hari ini kami dah nampak dah api neraka yang menjulang-julang di depan kami. Hari ini kami dah dengar dah dosa-dosa yang kami buat dulu. Hari ini kami dah dengar dah api yang begitu menakutkan di depan kami. Allah cerita dalam riwayat tuan-tuan, Nabi cerita bagaimana nanti dipanggil api neraka, bangun di depan manusia. Manusia nampak api neraka, mereka menangis semahu-mahunya, habis air mata, keluar air mata darah, takut masuk ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Waktu tu tunduk takut. Farji'na na'mal salihan, ya Allah, hantar aku balik pi dunia sat. Aku nak buat amal soleh. Kenapa? Inna muqinun, hari ni aku yakinlah. Dulu tak yakin, dengar saja tuan-tuan, subhanallah. Jangan sampai menyesal macam tu, macam diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran.
Tuan-tuan, ambillah pengajaran daripada dikongsikan pada hari ini. Jangan sampai apa yang berlaku ini, kita tidak mengambil sebarang pengajaran, mengambil sebarang pengajaran daripadanya, menyebabkan kita ini subhanallah dalam keadaan terpinga-pinga. Kalau nanti turunnya kiamat, kalau nanti turunnya dajjal, kalau nanti turunnya fitnah, kita dalam terpinga-pinga, tidak tahu apa-apa. Seperti seekor keledai yang bila turunnya kiamat, dia terpinga-pinga, tidak tahu apa-apa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu as-samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin usma' fastaghfiruhu fa ya fawdal mustaghfirin wa ya najatat taibin. آمين يا موفق الطاعين وفقنا لطاعتك أجمعين وتب علينا وعلى المسلمين واغفر ذنب من يقول واستغفر الله العظيم استغفر الله. الحمد لله الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وصحبه أجمعين ورضى الله عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعني وأصحابة أجمعين والتابعين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Silang Jumaat yang dirahmati oleh Allah sekalian, pada hari yang penuh dengan keberkatan ini, mari kita memperbanyakkan selawat kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Usaha untuk dapatkan 1,000 kali selawat pada setiap hari. Usaha untuk dapatkan 1,000 kali selawat pada setiap hari. InsyaAllah tuan-tuan akan melihat keberkatan melahir, lahir dalam hidup-hidup tuan-tuan. Seperti mana yang telah dianjurkan oleh Allah dalam Al-Quran, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Ya Allah ya Tuhan kami, berilah taufik dan hidayah, keselamatan, kesihatan, kesejahteraan kepada pemimpin-pemimpin kami, terutama kepada tun yang terutama Tun Dr. Sri Utama Dr. Haji Abdul Rahman bin Haji Abbas yang di-Pertuan Negeri Pulau Pinang, dan terutama kepada Seri Paduka Baginda, Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Pertuan Agong Tuanku Abdul Halim Muazzam Shah Ibni Almarhum Sultan Badli Shah, supaya dapat memerintah dengan adil dan saksama berlandaskan kepada syariatmu ya Allah. Allah maghfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahyahi minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadhi al hajat. Allahumma inna naj'aluka fi nahuri a'da'ina wa na'uzu bika min shururihim. Allahumma badid shamlahum wa farriq jam'ahum wa shaddid kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit 'alayhim kalban min kilabik ya qahhar ya jabbar ya muntaqim ya Allah ya Allah ya Allah. Allahumma ya munzil al-kitab ya mujri as-sahab wa ya hazim al-ahzab ihzimhum mansurna 'alayhim ihzimhum mansurna 'alayhim ihzimhum mansurna 'alayhim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adhaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghyi ya'izukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum wa lidhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus salah. أعوذ بالله من الشيطان.